Hai teman-teman semua, jumpa lagi ya di channel Dapur Hana dan Hani. Nah, ini teman-teman saya akan membuat resep semur ayam, telur bebek, dan tahu. Yang ini buatnya itu mudah, nggak begitu ribet, tapi rasanya enak banget ya. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu saya buatnya seperti apa, tonton videonya ya sampai habis. 1 kg ayam diberi garam dan didiamkan 15 menit. 1 telur bebek yang sudah direbus dan sudah dikupas 10 butir ya. Dan ini tahu putihnya 15 buah, ini sudah diberi garam ya teman-teman ya, dan didiamkan supaya dia gurih sampai ke dalam. Cabai keriting 50 gram. Ini ada bawang merah 50 gram dan tomat 3 buah, ada 3 siung bawang putih. Ini jahe sedikit aja ya, sama kunyitnya sedikit aja. Gak usah banyak-banyak. Lada bubuk dan kaldu ayamnya secukupnya aja nanti ya. Kemiri dan cengkeh secukupnya aja ya, sesuai selera aja. Dan ini kayu manisnya saya pakai nanti 10 cm aja ya. Pertama kita goreng ayamnya dulu ya, dan telur bebeknya. Tahunya juga digoreng ya teman-teman, jangan lupa diberi garam supaya gurih. Dan ini saya siapkan untuk bumbu yang mau dihaluskan, cabai keriting, bawang merah, tomat 3 buah dan 3 siung bawang putih, kunyit, jahe, dan kemiri ya, kita haluskan semua. Ini ayamnya sudah selesai digoreng ya teman-teman ya. Dan maaf nggak tervideokan, telur bebek dan tahunya sudah saya goreng juga supaya durasinya nggak kelamaan ya. Tumis bumbu yang dihaluskan tadi. Ini setelah ditumis dan aroma harumnya sudah keluar, baru kita masukkan santan encernya ya teman-teman ya. Kenapa saya santan encernya duluan? Karena supaya dia meresap dulu ya bumbunya ke ayam. Karena kalau santan kental itu dimasak kelamaan dia kurang enak ya, nanti lebih enak itu belakangan aja. Supaya kental. Thank you.
Ini kita masak sampai airnya menyusut ya. Nah, ini sudah santan encernya menyusut. Baru kita masukkan santan kentalnya ya. Aduk-aduk ya, teman-teman ya, supaya jangan pecah santan. Tambahkan lada bubuk, tambahkan gula merah, dan 2 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk sampai merata ya teman-teman ya, supaya dia meresap. Dan ini sudah mulai hampir matang ya teman-teman ya. Dilihat dari kuahnya juga bisa dilihat ya, ini sudah mulai mengental. Dan jangan lupa dicicipi ya teman-teman ya, kalau ada yang kurang ditambahi ya. Dan ini saya beri garam lagi karena ini kurang gurih. Kita kasih garam dikit lagi, sesuai selera ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman ya. Ini kuahnya sudah kental banget. Dan ini sudah meresap benar ya ke ayam dan tahu telurnya. Dan ini sudah bisa kita angkat ya. Ini ya teman-teman, sudah selesai masakannya. Ayam semur, telur bebek, dan tahunya. Ini sudah jadi. Dan ini sangat enak banget ya teman-teman ya. Ini dari kuahnya aja bisa dilihat ya. Ini kental, ini gurih, ada manis. Ini lemak banget, ini enak banget, teman-teman coba ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Dan gak bosan-bosannya saya ingatkan kepada teman-teman untuk subscribe, like, dan komen bagi yang suka. Dan bagikan ke media sosial teman-teman supaya channel saya ini cepat berkembang dan saya lebih semangat lagi ya. Terima kasih.